بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan diri kita ini kesempatan untuk kembali duduk di majelis ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita dan semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Rapat ke dalam, bapak-bapaknya boleh agak rapat. Bapak-bapaknya boleh rapat-rapat, silakan. Yang sandaran boleh maju ke depan, silakan. Boleh sandaran, syaratnya 90 tahun ke atas, silakan. Yang sudah 9 tahun ke atas berarti boleh sandaran, yang belum berarti nambah umur. Silakan. Silakan, Pak. Maju ke depan. Iya. Mohon maaf. Karena begini sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya kajian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alimus sakinah, ketika metode seperti ini kita pakai, turunlah ketenangan. Wa ghasyatumur rahmah, datang pahala kalau seperti ini. Wa haffatumul malaikah, dikelilingin kita sama malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, malaikat menyebut nama kita. Siapa itu orang? Kalau rapat-rapat di majelis, kalau dekat-dekat di majelis. Tapi kalau jauh, ini enggak dengar nanti. Malaikat jauh daripada dia. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini pelajaran kita sangat-sangat penting sekali. Kajian kita, mudzakarah kita sangat-sangat penting, yaitu judulnya Mudzakaratus Shalah. Pelajaran kita tentang bagaimana mudzakarah, pembahasan kita dari awal salat, dari takbir sampai salam. Karena kemarin sudah kita bahas tentang wudu, sudah selesai tentang wudu, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang bab salat, tentang salat. Sebelum kita membahas sholat, ada baiknya kita mengenal di dalam sholat itu ada empat kerangka di dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dua yang wajib, dua yang sunnah. Yang pertama disebut namanya syurutus sholat, syarat sah sholat. Yang kedua arkanus sholat, rukun sholat. Yang ketiga hayatus sholat, gerakan atau isi sunnah-sunnah di dalam sholat. Yang keempat abadus sholat, yaitu sunnah yang menyerupai rukun di dalam sholat. Dua yang wajib, dua yang sunnah. Dua yang wajib yang dikenal dengan syurutus sholat, syarat sah orang sholat, hukumnya wajib. Yang kedua arkanus sholat, rukun sholat, hukumnya wajib. Apabila dua ini ditabrak atau ditinggalkan atau dilalaikan, tidak dikerjakan, maka tidak sah sholatnya seseorang. Maksudnya apa? Wajib ngulang. Maksudnya apa? Belum gugur kewajibannya, harus ulang sholat melaksanakan baru menggugurkan kewajibannya tersebut. Tapi dua yang wajib, dua yang sunnah. Apa itu dua yang sunnah? Yang disebut namanya hayatus sholat. Apa hayatus sholat? Yaitu gerakan atau zikir-zikir di dalam sholat. Apabila orang meninggalkannya, sholatnya sah, tapi ada kurang pahalanya.
Seperti contoh imam tidak membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, atau dia iktidal tidak membaca rabbana lakal hamdu. Apakah sah solatnya seorang imam? Sah solatnya, tapi kurang pahalanya, kurang sempurna. Ada seorang imam sujud enggak baca apa-apa, makmum enggak baca apa-apa. Ada seorang makmum solat sunnah enggak baca doa iftitah, sah solatnya? Sah, tapi kurang. Kan banyak tuh makmum kadang-kadang enggak baca doa iftitah. Padahal itu sunnah yang sangat besar sekali. Kurang jelas. Kurang jelas. Tes. Nah, pakai ini. Iya. Jelas atau tidak ini? Nah, ini baru bagus suara. Yang pertama tadi syurutus shalah, syarat salat. Yang kedua rukunus shalah, rukun daripada salat. Yang ketiga hayatus shalah. Apa hayatus shalah? Zikir-zikir yang ada di dalam salat. Imam begitu sujud enggak baca subhana rabbil a'la wa bihamdi, sahkah salatnya? Sah. Tapi ada yang kurang di sini. Ada imam enggak baca rabbighfirli, diam aja. Makmum aja yang baca, dia diam aja, melamun. Dia melamunin tokonya. Tadi ada yang kurang ini, ada hilang uangnya soalnya. Dia melamun di dalam salat. Sehingga yang dia pikirkan sesuatu keduniaan, utangnya belum lunas, kos-kosan jatuh tempo, motor kredit sudah sekarang sudah jatuh, kemarin perasaan udah bayar, sekarang udah bulannya jatuh, kemarin kontrak sekarang udah bayar, kemarin bayar listrik kok cepet sekali. Itulah tandanya waktu sudah dicabut, waktu keberkahan sudah dicabut. Dulu orang nunggu puasa lamanya minta ampun, lama sekali. Kemarin puasa, kemarin lebaran, udah mau lebaran lagi. Kemarin Idul Adha, sekarang Idul Adha lagi. Gak kerasa, keberkahan waktu udah Allah cabut. Karena kenapa? Orang banyak gak khusyuk sholat dan jauh dari majelis ilmu. Kalau Allah orang sudah jauh dari majelis ilmu, keberkahan umur dicabut dan keberkahan waktu sudah dicabut sama Allah. Tadi pagi, udah sore dia kerja, kecepat sekali. Gak ada kerasa waktu. Karena kenapa? Keberkahan waktu sudah dicabut. Coba kalau waktu itu digunakan maghrib isya untuk pengajian, rasanya lama sekali. Coba kalau lagi di luar nonton TV atau lagi di perjalanan, loh kok cepat sekali isya. Ini menandakan sesuatu keberkahannya tersebut. Tapi kalau digunakan sebentar saja untuk dalam suatu yang berbau agama, berbau syariat, berbau pahala, kerasa lama dan umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang lalu banyak diampunkan. Sampai-sampai mohon maaf Bapak Ibu, kata Rasul dalam kitab Riyadhus Shalihin, yub'ats, besok umatku akan dibangkitkan kembali. Habis dia wafat dibangkitkan kembali. Alama ma ta'alih, tergantung bagaimana posisi paling banyak dia kerjakan ketika dia wafat. Umurnya 70 tahun, umurnya 50 tahun wafat, umurnya 55, umurnya 80, lalu wafat, dilihat sama malaikat apa yang paling banyak dia kerjakan. Sampai-sampai mohon maaf kata syarahnya tersebut dijelaskan, hatta sahibul mizmar wal mizmar fi yadih, kata. Sampai-sampai orang yang biasa nyuling, yang biasa main gitar, besok begitu dibangkitkan gitar ada di tangannya. Bawa gitar. Yang biasa minum, besok botol dia bawa atau ngadep kalau di tangannya tiba-tiba, mau gak mau. Yang biasa ngadu ayam, ayam dia bawa besok. Yang biasa nyuri, apa yang dia curi itu dia bawa. Dia curi mobil orang, mobil dia bawa. Satu dia curi, satu dia bawa. Yang biasa nyuri sendal di masjid, sendal dia bawa. Yang biasa ngadu jangkrik, jangkrik dia bawa. Cuma mohon maaf Bapak Ibu, ayam akhirat sama ayam dunia beda. Sampai Nabi bilang kalajengkingnya saja, kalajengkingnya ini yang ada di kubur itu sama besarnya kayak onta ada di dunia. Bagaimana besarnya ayam? Jelas, itu yang dibawa. Tapi kalau dia biasa agar, biasa majelis ilmu, bawa buku, bawa kitab, dia bawa hal tersebut. Dia bawa. Ini bukan saya yang bicara, tapi ditulis sama ulama Imam Nawawi dalam kitab beliau. Dan ini pasti terjadi, bukan tidak terpasti, pasti terjadi. Sedangkan rizki sudah dipastikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita amal kita enggak ada tahu apakah dia kita sa'id atau syaki, kita beruntung atau celaka. Tapi kata ulama, orang yang sering duduk di majelis ilmu, kajian, apalagi kajian hadis, itu kemungkinan besar meninggalnya husnul khotimah.
malam Kamis kajian, malam Sabtu kajian lagi di masjid ini, malam Ahad kajian lagi, kajian mulu, nggak apa-apa kajian. Lama kelamaan kita terbiasa, lalu kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Yang keempat Bapak Ibu, yang disebut namanya aba'adus sholat, rukun atau sunnah yang menyerupai rukun. Seperti apa? Tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Kalau ada imam meninggalkan sengaja enggak tahiyat awal, sah sholatnya. Cuma diganti nanti pakai sujud sahwi. Imam enggak baca qunut, itu disebut aba'adus sholat, nanti diganti dengan sujud sahkah imam enggak baca qunut? Sah sholatnya. Dan ini kerangka di dalam sholat. Ada yang disebut syurutus sholat, syarat sholat. Ada yang disebut rukun sholat. Ada yang disebut hayatus sholat. Ada yang disebut aba'adus sholat. Syarat sholat ini berada di sebelum orang sholat. Ketika orang mau jadi polisi, mau jadi tentara, atau masuk SMA, masuk tempat kuliah, syarat itu udah masuk atau sebelumnya? Sebelumnya kita penuhi. Begitu juga dalam sholat. Syarat orang sholat ini harus sebelum sholat kita penuhi. Ada orang, saya kasih contoh Bapak Ibu, ada orang dia sholat khusyuk nangis di belakang imam, sujud ruku panjang bacaannya, pas salam-salam baru ingat belum wudu, sahkah sholatnya atau tidak? Udah lama dia sholat, udah nangis-nangis, lama dia sujud, suara bagus, komplit sudah, tiba-tiba begitu salam lupa wudu, baru ingat, ya Allah belum wudu tadi. Bagaimana itu? Sahkah sholatnya? Tidak. Ada orang sholat khusyuk minta ampun, udah wudu, udah dia wudu, begitu dia sujud kelihatan bagian belakangnya tulisannya GT Man, jelas belakang auratnya kelihatan. Sahkah sholatnya atau tidak? Tidak, karena tidak menutup aurat. Apalagi kalau sarungnya biasa yang sering ngerokok, ada lubang-lubang. Betul apa tidak? Kelihatan dikit doang Pak Ustaz, dikit doang, tapi kelihatan. Sahkah sholat? Gak sah. Makanya kalau lagi pakai sarung jangan merokok. Oh kalau pakai celana berarti boleh ngerokok Pak Ustaz. Nah yang penting jangan merokok di masjid sama di kamar mandi. Jelas? Ada yang sering ngerokok di kamar mandi? Oh, ada ibu-ibunya jawab, pasti tahu suaminya itu. Merokok di masjid nggak boleh, nggak boleh. Dosa, bukan dia nggak dosa, bukan nggak dosa. Loh, baru dengar saya poster. Iya, sekarang saya kasih tahu makanya. Supaya kenapa ada adab-adab masjid yang kita tidak boleh kerjakan. Bahkan kita ngomong dunia di masjid boleh apa tidak? Ngomong dunia berdosa apa enggak itu? Enggak berdosa, cuma apa? Ngurangin umur. Yang jatah 60 turun 40, jadi jelas. Gara-gara apa? Jual beli di masjid atau ngomongin proyek, jelas ngobrol di luar, apalagi sambil merokok. Turun setahun, panjangan 2 tahun turun, turun 5 tahun. Hati-hati yang sering merokok di masjid. Ada di sini kira-kira? Ada banyak. Ya Allah, mohon maaf. Saya kira padahal saya nyindir di tempat lain. Ya Allah, maaf kalau gitu. Maafin saya Bapak Takmir, pengurus masjid. Dimaafkan. Saran saja, sekedar saran. Ada orang Bapak Ibu sholat sujud tutup aurat, udah wudu, begitu salam dikasih tahu sama temennya, salah arah kiblatnya. Jelas harus kesana dia ke kiblat, saking pusingnya sudah ini. Kan ada orang saking banyak masalah tiba-tiba dia gelar, udah dia sholat, tiba-tiba dia lihat, loh kok tumben jamnya ada di sini, perasaan jadi di timur, tahu-tahu dia yang salah arah kiblat. Sahkah sholatnya atau tidak? Tidak. Itu syarat orang sholat.
harus menutup aurat, harus apa tadi? Wudu, harus menghadap kiblat. Ada orang sholat sujud rukuk nutup aurat, hadap kiblat, semua lengkap. Lengkap. Apa yang terjadi? Begitu dia salam-salam, dia lihat di bawah kakinya ada, mohon maaf, kotoran cecah. Syokong. Ada kotoran cecah di bawah kaki saya. Bagaimana? Sahkah sholat saya? Lagi saya jadi imam lagi nih. Bagaimana pertanyaannya? Sholatkah makmum tersebut ulang apa tidak? Yang ulang sholat cuma imam. Makmum enggak wajib ulang sholat. Kalau kotoran cecahnya di kaki imam. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz, kita lagi sholat ngelihat ada, mohon maaf, semut mati di tangan kita, nempel lagi sholat, wajib batal sholatnya? Batal sholat. Loh, cuma betisnya saja, betis semut loh, kecil, batal. Harus suci daripada najis, tempat, pakaian, dan badan. Itu syarat orang sholat. Makanya yang jaga masjid harus tetap disedot di bagian sini, terutama bagian sob imam, sob imam. Nah, mungkin ada kotoran apa, ada bangkai apa sedikit-dikit, ya supaya itu. Ini menyebabkan sholat orang tidak menjadi sah. Lalu muncul pertanyaan, Pak Ustaz, bagaimana hukumnya kita sholat di atas bis? Bagaimana hukum kita sholat di atas pesawat? Bagaimana hukumnya kita sholat di atas perahu? Gimana hukumnya sholat kita di atas mobil? Yang penting jangan sholat di atas motor, motor lagi jalan. Ini gak bisa kan? Gimana hukum sholat di atas kereta? Kereta apa? Ini muncul pertanyaan pada zaman sekarang. Sahkah sholat seseorang di atas bis? Sahkah sholat orang di atas pesawat ketika naik haji? Sedangkan lolos sholatnya berapa? Sedangkan dia gak menghadap kiblat, dia tidak bisa rukuk, tidak bisa sujud, tidak ada air. Kalau ada debu bagus, kalau gak ada debu bagaimana? Namanya disebut namanya hurmatil wagat, sholat untuk menghormati waktu. Wajib sholat, wajib. Begitu dia lihat jam, lagi sholat, sholat di atas pesawat, rukuk, gak wudu, gak wudu. Namanya faqidat tahurain, orang yang kehilangan dua alat bersuci. Sujud rukuk, sujud di sana. Apa yang terjadi? Begitu salam, nanti lewat lagi sholat, lagi dia sholat zuhur, asar. Biasa kalau orang mau ke Saudi Arabia, lewat tiga sholat. Begitu kami ke Yaman, lewat tiga sholat juga seperti itu. Begitu landing, turun, wajib diulang sholat yang di atas. Jelas seperti itu. Lalu kenapa kita sholat di atas tersebut? Itu untuk menghormati waktu tersebut. Kalau kita tidak sholat pada waktunya, berjam-jam dan berdetik-detik itu ditulis dosa. Kalau dia meninggal pada saat tersebut, bukan meninggal syahid, karena dia meninggalkan sholat. Maka banyak orang tidak sholat di atas pesawat. Saya pernah berangkat ke Jakarta sebelum subuh. Subuh dia terbang pesawat. Di samping saya ada ustaz, dia lagi ngaji, ada seorang ustaz. Saya sholat sendiri subuh, sampai jam 7 dekat jam 8 turun pesawat nih. Begitu baru kita masuk musala, ulang lagi sholat yang di atas. Lalu bagaimana kalau sholatnya tersebut di atas perahu atau di kapal feri atau di kapal legundi, sedangkan kita bisa menghadap kiblat dan biasa musalanya itu diarahkan sesuai dengan arah kiblat, kadang arahnya ke sana dirubah tempat sejadahnya tersebut, apakah sah sholat tersebut? Apakah wajib mengulang? Jawabannya kalau di kapal tersebut tidak wajib ulang dan sah sholat. Contoh, kita di atas perahu, perahunya kecil, gak bisa berdiri Pak Ustaz, goyang seperti itu. Duduk boleh? Boleh duduk, karena kondisi seperti itu. Kalau dia berdiri kecemplung, gak balik pada saat tersebut, sholat di atas. Tapi kalau dia sholat di atas perahu kapal feri besar, sholat dia menghadap kiblat, rukuk bisa, sujud sudah bisa, syarat semua sudah bisa, apakah wajib ulang sholatnya? Tidak wajib ulang sholat. Berarti kesimpulannya, sholat wajib apabila tidak bisa mengerjakan syarat sah sholat di sana, maka wajib mengulang sholat tersebut. Tetapi kalau dia bisa sempurna sholatnya kayak biasa sebagaimana di masjid, maka tidak perlu mengulang sholat tersebut. Faham apa tidak? Atau bingung? Ibu-ibu faham apa tidak? Jadi sudah selesai, kita bisa tahu jawaban sholat di atas pesawat, di bis bagaimana. Gak mau ngerim ini bis ini Pak Ustaz.
Padahal Islam, semua yang naik Islam, kita tegur supirnya, Pak, waktu sholat. Nanti sholat kita ngejar target nih, ngejar waktu. Berapa orang dia loloskan sholat di sana? Gak mau berhenti. Dan itu sering kejadian. Yang tanggung jawab siapa? Supirnya yang buat dosa. Jelas? Harus dia ngerim kalau waktu sholat. Apa yang terjadi? Sholat. Nah, kita di atas bis. Apakah kita wajib turun? Gak perlu turun. Nanti ditinggal. Takutnya turunnya di hutang pada saat atas. Sholat di atas bis, tapi nanti wajib mengulang sholat. Itulah hukum di dalam hukum dalam sholat. Tapi kita akan fokus ke pembahasan tentang rukun daripada rukun sholat. Kita masuk kepada rukun yang pertama. Di dalam sholat ini ada 13 rukun. 13 rukun. 5 rukun qauli, 6 rukun fi'li, 1 rukun qalbi, 1 rukun maknawi. Saya ulangi lagi. 5 rukun qauli, 6 rukun fi'li, 1 rukun qalbi, 1 rukun maknawi. Rukun qauli, rukun yang diucapkan. Qaulun didengar, diucapkan, kedengaran. 5 banyak. Apa itu? Takbir, Allahu Akbar. Yang kedua apa? Baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Plus. Yang ketiga apa? Baca tahiyat akhir, At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah. Yang keempat, salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Rukun yang dimaksud, rukun qauli. Ada yang disebut namanya rukun fi'li, rukun gerakan. Tidak bisa didengar suara, tapi bisa dilihat gerakannya. Apa itu yang pertama? Ada 6 banyak. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Kalau gak mampu, boleh duduk. Kalau gak bisa duduk, boleh berbaring. Gak bisa berbaring, tidur, rebahan. Gak bisa rebahan, gerakan mata. Gak bisa gerakan mata, sholat pakai hati. Itu urutannya. Jadi kalau ada orang mengatakan dia mampu sholat tapi pakai sholat pakai hati, tandanya dia selagi sakit parah. Sudah saya sholat pakai hati, ah sakit parah. Sudah sakitnya apa? Parah. Kan ini banyak sekarang ada orang sholatnya pakai hati. Sudah saya sholat pakai hati. Nah ini dia lagi sakit parah. Cepet-cepet bawa ke rumah sakit. Jelas? Yang pertama tadi berdiri bagi yang mampu. Ada orang, mohon maaf bapak ibu, dia jalan. Jalan dari rumahnya ke masjid. Begitu sampai masjid, duduk dia sholat. Pernah lihat apa tidak? Dari rumah dia jalan kaki. Jelas? Dari rumah dia jalan kaki. Nanti sampai masjid dia duduk sholatnya. Pernah lihat apa tidak? Itu tidak sah sholatnya. Dia harus berdiri dulu. Harus berdiri. Nanti begitu dia gak mampu turun, baru dia duduk. Tapi kalau dari awal dia duduk, gak boleh. Ini dia bisa jalan, bisa berdiri dari awal, tapi dia langsung duduk. Ini gak sah sholat. Dan ini banyak terjadi. Dibiarkan di masyarakat. Dianggap sah sholatnya. Bahkan ada orang sudah sakit-sakitan, mau tetap jadi imam. Sudah sakit, tetap menjadi imam. Karena kenapa? Turun derajat saya kalau jadi makmum. Kata dia, ya Allah, berapa banyak makmum lebih afdol menjadi daripada imam. Kasih yang segar suaranya, Masya Allah. Jadi khusyuk, so. Gunakan orang-orang di karang panas. Siapa anak-anak muda yang ada hafalan Qur'annya, yang udah tua pun ada hafalan. Jadi kedep yang bagus suaranya, yang ada anak pun, gunakan mereka. Mereka kalau tidak digunakan, dia pakai motor keliling-keliling, bahkan minum khamar. Berapa banyak anak pondok? Banyak anak pondok sini apa tidak? Banyak. Cuma kenapa gak ada yang naik? Pertanyaan, karena tidak digunakan. Karena diasingkan. Jelas? Kemarin malam saya ngisi di Dasanagung. Saya lupa nama masjidnya. Pinggir jalan. Besar sekali masjid. Jelas? Nama majelisnya Hijratul Khair. Semua orang pemakai narkoba. Yang sudah masuk, ada yang sekolah 2 kali, 3 kali, 4 kali dia sekolah. Jelas? Semuanya. Ada yang matanya merah, ada yang pakai tato, semuanya naik masjid pada saat tersebut. Bagus, bagus sekali. Tapi digunakan mereka yang begitu dia mau tobat, dekatkan mereka, rame lagi pada saat tersebut.
Begitu saya pulang, Pak Ustadz nih satu orang baru dua kali dia kuliah, kata dia. Loh, kuliah di mana kok bisa dua kali? Di apa namanya? Di LP, kata dia. Oh, saya bilang, bagus, nah apa-apa. Yang sebaik-baik orang adalah mau berubah. Jangan diasingkan. Dia pakai tato banyak di badannya, bagus. Dia mau tobat, bagus. Ini ada orang gak punya tato, gak ada masjid. Kan itu lebih buruk daripada yang pakai tato naik mas. Jangan permasalahan orang yang pakai tato. Tato yang motor, silahkan naik. Nanti urusan fikihnya belakangan itu. Terus kasih dia bertobat kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi bapak ini bu? Itu namanya rukun fi'li. Namanya rukun fi'li. Pertama berdiri. Yang kedua rukuk. Yang ketiga iktidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk di antara dua sujud. Yang keenam duduk tahiyat akhir. Ini kesimpulannya. Sebentar kita bahas satu per satu. Tadi berdiri, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat akhir. Rukun qalbi cuma satu. Apa itu rukun qalbi? Niat. Jelas? Apa itu? Niat. Jadi bagus kalau habis belajar nanti ngomong sama istrinya. Oh istriku, engkau rukun qalbiku di dalam sholat. Kan bagus, maksudnya satu-satunya. Satu-satu. Yang bahaya kalau dia bilang rukun fi'li. Ya Allah, banyak benar. Rukun fi'li ini banyak. Nambrat ini. Berarti ada nyimpen yang lain. Sebut rukun qalbi. Yang keenam, yang keempat yaitu disebut namanya rukun maknawi. Ada satu disebut namanya tartib. Disebut namanya apa? Tartib. 5 tambah 6 11. Tambah 1 12. Tambah 1 lagi 13. Jadi semuanya 13 rukun daripada rukun salat. Sekarang kita akan membahas dari pertama yaitu rukun di dalam salat. Rukun di dalam salat yang pertama yaitu niat. Yang pertama apa? Sholat fardu, baik jadi imam, makmum, sholat sendiri, wajib niat di dalam sholat. Wajib nih, niat. Apa niatnya? Harus mengucapkan kata usolli. Yang kedua, harus mengucapkan kata fardu. Yang ketiga, harus menyebutkan sholat apa yang dia mengerjakan. Contoh isya, usolli fardal isya'i. Harus dia sebut seperti itu. Usolli fardal isya'i. Harus menyebutkan seperti itu. Kalau bahasa Indonesia-nya, sajakku sholat zuhur fardu. Saya sholat, sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jelas, boleh pakai bahasa Inggris. Tapi ingat, niat itu harus di dalam takbir. Lihat, perhatikan Bapak Ibu, cara niat. Perhatikan, saya contohkan. Ketika orang sholat, Bapak Ibu, laki maupun perempuan sholatnya, begitu dia takbir, Allah, begitu A, Masya Allah. Masya Allah. Ada papan, ada penghapus. Ini namanya kita di prank namanya. Jelas? Gak ada tulisannya. Oh ada? Oh ada, dia sembunyikan. Lihat nih. Allah Akbar. Niat itu dari A sama Ro. Ketika orang mengucapkan Allahu Akbar, di dalam Alif dan Ro itu dimasukkan niatnya. Tidak boleh sebelum, tidak boleh setelah. Allah, lisan Allah, hati dia ucapkan usalli fardal isya'i arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Usalli fardal isya'i arba rakaatin mustaqbilal qiblati ada imaman lillahi ta'ala. Jelas? Dia di dalam sini. Niat seperti itu. Jelas apa tidak ini? Jelas? Di dalam takbir tempat. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana cara takbir yang benar? Perhatikan Bapak Ibu. Cara takbir yang benar diperhatikan. Allahu Akbar. Akbar di sini. Tidak boleh Allahu Akbar. Ini yang salah. Ada orang akbarnya di sini. Betul apa tidak ini? Allahu Akbar. Akbar di sini. Dapat pahala? Enggak dapat pahala.
Salah. Yang benarnya apa? Allahu Akbar inda irtifa. Ketika ngangkat silsilah deh takbir tersebut. Allahu Akbar. Akbar di sini tidak boleh di sini. Jelas? Yang kita tahu dulu di mana? Sini kan? Ah, supaya kita tahu sedikit-sedikit. Perbaiki sholat kita. Jelas? Sedikit-sedikit kita kasih tahu mana tempat salah yang fatal ketika orang lagi sholat. Ini ketika posisi mengangkat tangan. Tetapi posisi tempat arah jari, di manakah dia berhenti? Dua tempatnya. Pertama, boleh sejajar dengan anak telinga. Allahu Akbar, sejajar. Tidak menyentuh, sejajar. Allahu Akbar. Jelas? Atau boleh sejajar dengan dada. Allahu Akbar. Jelas? Boleh di sini, boleh di sini. Yang enggak boleh apa? Begini. Jelas? Ada orang Allahu Akbar. Jelas? Ini tidak boleh. Tapi berhentinya dua tempat. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Seperti itu. Baru dilepas. Jelas apa tidak ini? Posisi menaruh tangan, perhatikan posisi menaruh tangan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Boleh begini. Lihat, lepas semua. Coba dipraktikkan. Dilepas semua. Boleh begini sholatnya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Atau boleh semuanya diikat qabdun bahasa Arab. Semuanya. Coba dipraktikkan. Tidak ada yang dilepas. Semuanya diikat. Boleh. Tiga caranya. Atau boleh qabdun bil irsal. Diikat sebagian dilepas. Nah, yang biasa kita pakai. Jelas? Jelas apa tidak ini? Sudah lihat? Tiga caranya. Boleh ngelepas. Boleh diikat semua. Boleh diikat sebagian dilepas. Dilepas. Jelas? Lalu posisi menaruh tangan. Di mazhab Syafi'i, di mazhab Imam Syafi'i, aturannya di bawah dada dan di atas pusar. Di bawah dada dan di atas pusar. Bawah dada, di atas pusar. Jadi jangan kira ada orang sholat begini, bawah pusarnya. Mungkin dia ke bawahan pusar. Bukan, nanti saya jelaskan. Jelas? Atau ada orang sholat di sini, oh mungkin dia ke atasan dadanya. Bukan. Jelas? Jelas apa tidak ini? Ingat, di bawah dada dan di atas pusar. Ini di mazhab Imam Syafi'i. Sholat begini. Ingat pergelangan. Pergelangan. Tidak boleh begini. Atau begini. Atau begini. Tidak. Ada orang begini kan? Tapi yang dipegang pergelangan. Jelas? Pergelangan. Jadi, iya, pergelangan. Pergelangan. Iya. Ini. Disebut namanya ku bahasa Arabnya. Ku. Separuh tangannya di tangan, separuh tangannya di sini. Jelas? Seperti itu. Sebentar saya jelaskan yang di sini. Jelas? Ini mazhab Imam Syafi'i. Kalau di menurut Imam Ibnu Taimiyah, dia di sini. Kan ada kita lihat saudara-saudara kita? Oh, banyak. Oh, saya kira sedikit. Tahu. Boleh begini, boleh menurut Imam Ibnu Taimiyah. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i. Begini. Tapi kalau di bawah, banyak di Saudi ini. Jelas? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita bilang pusarnya ke bawah. Ke bawah. Boleh ini. Imam Abu Hanifah. Jelas? Imam Malik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tanpa. Dilepas semuanya. Salatnya begini. Mazhab Imam Malik. Jelas. Cuma jangan nanti rakaat pertama mazhab Syafi'i, rakaat kedua Imam Malik, ganti kan. Bingung malaikat ini siapa nih sebenarnya ini? Campur aduk. Ini tidak boleh, tidak boleh. Yang begini boleh Pak Ustaz, ini mazhab Syafi'i juga ada, tapi sebagian seperti ini. Jelas? Jelas yang seperti ini. Ada. Tapi kebanyakan di bagian tasawuf. Jelas ulama-ulama tasawuf pakai ini karena bagian hati di sini. Yang enggak ada yang begini. Ini enggak boleh. Jelas? Enggak boleh. Ini enggak boleh. Apalagi kalau lagi marah seperti ini tidak boleh. Ini seperti syaitan. Dia lagi takabur. Tambah naik amarah kalau kita marah. Sombong. Kalau marah
dia marah, anak buah, engkau ini begini, ah dia sombong. Dia semakin nikmat orang marah seperti ini. Semakin nikmat. Jelas apa tidak ini? Ketika melepas tangan Bapak Ibu, melepas tangan ketika Allahu Akbar tidak boleh begini. Hah? Bukan mencak. Jelas? Ada yang seperti Allah. Pernah lihat apa tidak ini? Atau ketika dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kan? Atau ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Enggak dia begini, tapi begini. Pernah lihat? Ini ada kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Ada beberapa. Salah satunya, ada orang sholat, kata dia, lepas, enggak boleh lepas kiri dulu, kanan dulu. Nah, dulu kan kah? Kanan, itu maksudnya dia. Salah nempatin dalil ini. Dalilnya salah. Yang benar langsung Allahu Akbar. Kalau kanan duluan berarti kita enggak boleh pakai tangan kiri kan istinja, doanya begini saja dah. Minta sama Allah, kan kiri pakai istinja begini kan. Jelas? Kan enggak enak doa begini. Doa begini. Jelas? Taruh. Seperti ini. Dan yang dilihat tempat sujud. Tempat sujud dilihat. Tundukkan. Ini berdiri tapi tempat sujud dilihat. Boleh merem Pak Ustaz? Boleh merem kalau enggak khusyuk. Maksudnya enggak khusyuk keganggu. Kelihatan dia saja yang kelihatan, ya Allah, dia kelihatan. Si dia itu kelihatan, merem lagi. Merem masih, ulang wudu. Jelas? Dia enggak khusyuk wudunya. Jelas? Atau misal sejadahnya dia kesana kemari. Dia kan, jelas? Ini, jelas apa tidak? Maka dianjurkan, ini pas sudah, hijau ini depan, satu warna, bisalah. Nah, ngeliatnya. Dapat sih. Tidak boleh kita ngangkat ke atas. Masjidnya bagus nih, ada tulisan kaligrafinya. Kata Rasul, barang siapa yang sholat ngelihat ke atas, maka aku tidak tanggung jawab kalau matanya dicabut sama Allah penglihatan. Gak bisa ngelihat lagi. Dalam hadis kitab Bulughul Maram. Makanya kalau kita lagi sholat, jangan ngelirik kesana kemari. Lihat, liar matanya, tidak boleh. Kesana kemari dia lihat. Jatuh, dia lihat. Ada saja dia lihat. Memang gak batal, tapi kita dianjurkan selalu menundukkan pandangan. Yang anehnya lagi, mohon maaf Bapak Ibu, ketika dia begini, jasadnya ada di tempat sholat, ruhnya keluar. Jelas? Ruhnya keluar. Ruhnya kemana? Ke kantornya, ke tokonya, kemana saja. Begitu dia salam, baru balik lagi. Jelas? Maksudnya pikirannya kemana-mana. Mana? Pikiran. Sana kemari, pikirannya. Betul apa tidak ini? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Minum dalam sholat boleh apa tidak? Hah? Boleh? Oh, boleh. Saya mau tanya, minum boleh apa tidak di dalam sholat? Tidak. Hah? Boleh nggak minum kalau dalam sholat? Hah? Ada yang jawab boleh apa nggak? Hah? Oke. Okay. Itulah sebabnya yang dinamakan takbiratul ihram. Takbir artinya pembuka, ihram yang mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya. Sebelum takbir, halal minum. Begitu takbir, haram jadinya minum. Sebelum takbir, halal bicara. Begitu takbir, gak boleh bicara. Sebelum takbir, boleh bergerak-gerak. Setelah takbir, gak boleh bergerak banyak. Sebelum takbir, boleh halal makan. Tapi begitu takbir, haram jadinya makan. Sebelum takbir, boleh jalan-jalan. Tapi kalau sudah dalam sholat, takbir haram jadinya ketika orang jalan-jalan. Itulah takbir pembuka yang mengharamkan yang halal sebelumnya. Halal, halal kan minum? Halal apa tidak? Halal. Kan halal orang minum. Tapi begitu di dalam sholat jadi haram. Jelas apa tidak? Hah? Jelas? Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan. Ini saya kasih contoh nih sekarang. Yang halal saja haram, apalagi yang di luar sholat dia haram kita bawa di dalam sholat. Jelas? Yang halal kita bawa dalam sholat jadi haram, apalagi yang sebelum sholat dia haram kita bawa dalam sholat. Apa itu? Mikir yang jorok, mikir yang gak benar, mikir keduniaan. Mikir keduniaan boleh saja, tapi begitu dibawa sholat ini bahaya. Menyabut kekhusyuan ruh sholat tuh kita gak dapetin. Itu yang menyebabkan
Athar bekas daripada sholat itu sulit dalam diri kita. Makanya kita dianjurkan sebelum sholat membaca Qul a'udhu birabbin itulah ketika seseorang memulai sholat itu. Dan dianjurkan khusyuk di dalam sholat. Bagaimana cara khusyuk di dalam sholat? Mikir bahwa ini sholat kita yang terakhir. Misal bapak-bapak dapat surat dari malaikat Israel, Pak, ini habis isya salam langsung dicabut, dikasih undangan. Kita tahu kita mau habis isya langsung dicabut. Pertanyaan saya kepada bapak ibu, kita manjangin sholat atau nyepetin sholat? Insya Allah kita salamnya pas subuh, jelas. Karena kita tahu begitu salam dicabut. Nah itu kita dianjurkan begitu sholat itu khusyuk, dan kita pasti khusyuk ketika kita ingat malaikat Israel bentar lagi cabut nyawa diri. Kenapa orang banyak nggak khusyuk sholat? Dia nyangka masih bisa hidup, ngerasa masih bisa hidup. Begitu kita ibadah, nyangkalah bahwa kita meninggal pada saat tersebut. Maka kita diberikan khusyuan di dalam sholat. Itulah kuncinya. Insya Allah besok kita sambung masih tentang rukun-rukun sholat yang sangat penting, yaitu tentang baca Fatihah, ruku, iktidal, gimana posisi-posisinya. Insya Allah besok kita dengarkan, dihadirkan anak-anak kita yang belum pas cara sholatnya, keluarga kita dihadirkan di tempat ini. Insya Allah malam Kamis depan pembahasan kita masih tentang sholat. Dipersilakan kepada bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya. Dipersilakan dulu dari bapak-bapaknya. Dipersilakan. Ustaz, pas ketika kita sholat terus digaruk umpamanya terdarah, itu bagaimana sholat kita? Pak Ustaz, kita lagi garuk ya, keluar darah, apakah membatalkan sholat? Jawabannya tidak membatalkan sholat kalau darah kita sendiri. Jelas, darah kita sendiri. Tapi kalau darah orang banyak, darah orang ajnabi, darah orang lain, ini membatalkan sholat kalau banyak. Contoh, ada orang dia mecahkan jerawatnya, pecah jerawatnya, nempel ke orang, banyak, ya Allah, dia yang mecahin saya begini nih. Jelas, banyak lagi, ini bisa membatalkan sholat. Tapi kalau darahnya sendiri tidak membatalkan sholat. Jelas? Ya, pertanyaan kedua silahkan. Assalamualaikum. Apa? Tadi waktu sholat kan yang halal jadi halal. Iya, pertanyaannya? Kebanyakan kita waktunya kok sholat? Ya. Menelan air liur, apakah haram atau tidak itu? Ya, apakah batal atau haram? Tidak haram. Kalau menelan air liur tidak haram. Karena kenapa? Tempatnya di dalam. Yang dibahasnya adalah di luar. Yang di luar dibawa di dalam. Tapi kalau dia sudah di dalam lalu kita telan, ini tidak membatalkan sholat dengan syarat. Dengan syarat air liur tersebut tidak kecampur darah. Kalau dia kecampur darah, gusi basah, gusinya tersebut kena air liur tersebut, dia telan, batal sholat. Atau yang kedua, tidak ada kecampur yang lain. Apa tersebut? Dia telan sekalian ada lebui. Jelas, ada sisa nasi. Batal? Batal. Jelas seperti itu. Atau yang ketiga, syaratnya air liurnya tersebut tidak keluar dari batas bibir. Kalau dia keluar, dia hirup. Ini membatalkan sholat. Tiga syaratnya dalam kitab takrir ratusannya. Jelas seperti itu. Tapi kalau masih di dalam, ini hitungannya tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan sholat. Jelas? Ya. Silakan. Bentar. Silakan. Apa hukumnya kalau ada bayi yang belum disunat naik di badan kita? Dia bawa pempes. Jelas? Dia pakai pempes, naik di badan kita. Kita lagi sholat, naik. Bukan baru digantikan, bukan. Dia langsung naik, udah lama. Atau ada anak kecil yang belum disunat. Kan ujungnya itu belum sempurna, masih najis. Dia injek kaki kita. Apakah membatalkan sholat? Membatalkan sholat karena kita seperti membawa najis. Jelas seperti ini? Kalau persentuhan dengan orang tidak membatalkan. Kalau bersentuhan, kalau membawa ya.
Kalau bersentuhan langsung ke najisnya baru batal. Tapi kalau bersentuhan lewat tohir ke najis tidak batal. Silakan. Assalamualaikum. Iya, di mazhab Syafi'i yang nama niat tersebut disebutkan artinya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Apa itu niat? Niat itu adalah sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Apa pekerjaan awalnya? Itulah dimulai dengan niat. Sedangkan di dalam wudu pekerjaan pertama membasuh muka, maka niat itu letaknya di muka. Sedangkan pekerjaan yang dikerjakan ketika di dalam salat pertama adalah takbir, maka yang dimasukkan niat itu wajib di dalam takbir. Sedangkan ketika kita orang naik haji pakai ihram tersebut tempat kerjaan pertama, di sanalah tempat diawalkan niat. Apapun pekerjaan pertama kita ngerjakan, di sanalah tempatnya ditaruh niat. Tetapi kalau kita belum memulai ibadah tersebut lalu ada niat, disebut namanya azam, keinginan. Contoh, ada orang masukin duit di kantong, nanti saya mau sodako, apakah udah niat? Belum, namanya azam. Kapan dikatakan niat? Begitu dia nyerahkan. Dia barengan. Saya nyerahkan. Begitu juga ada orang nyerahkan zakat fitrah. Dia udah isi-isi. Kapan dikatakan niat? Begitu dia nyerahkan kepada amil zakat. Nih, dia dalamnya. Hadhi zakatu fitrati. Ini zakat fitrah saya. Tapi kalau dia nganter tanpa niat, dia berikan tanpa niat, dia nyerahkan tanpa niat. Dan banyak orang seperti itu terhitung sodakoh, belum zakat. Jelas seperti itu? Harus dia sebut. Ini zakat saya. Begitu juga hewan kurban. Kapan dikatakan niat? Begitu dia bawa hewan kurban, dia lepas kepada amil. Jangan dia ikat langsung. Dia serahkan kepada panitia. Ini saya serahkan hewan sunnah kurban saya. Atau kurban sunnah saya. Gitu. Ya, kobil itu saya terima. Baru dia dapat pahala nih. Jelas seperti ini? Di sini besok ada kurban biasanya? Nah, sudah berapa sapinya? Hah? Oh, tidak ada yang pakai urunan? Hah? Sudah berapa? Dibuat dari sekarang? Dibuat dari sekarang? Iya, dibuat dari sekarang. Jangan pas dekat hari H. Jelas? Ada orang bertanya kepada saya, Pak Ustaz, kapan orang dikatakan orang itu mampu untuk berkurban? Singkat jawaban saya, kalau HP-nya seharga kambing. Jelas? Kalau HP-nya sama seharga kambing, suruh dia korban. Jelas? Sekarang HP kita sama seperti harga kamu. Karena kita langsung pas dekat hari H, jadi berat bagi kita. Tapi kalau kita dari sebelumnya sudah nabung-nabung untuk ngurban, maka kita ada tunggangan besok di akhirat. Jangan sampai kita punya mobil, punya motor di dunia, di akhirat jalan kaki atau merangkak. Yang punya mobil harus sapi. Minimal atau kambing berapa ekor lah. Jelas seperti itu. Mau musim corona maupun tidak, dia sama, tidak berpengaruh. Jelas, tidak berpengaruh. Semoga besok sapinya banyak di sini. Amin. Kambingnya pun banyak di sini. Insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang penting saran kami, jangan yang tukang motong kecil-kecil tersebut, jangan booking duluan. Jelas, yang ambil jatah. Yang ambil. Sehingga yang dibagikan kepada fakir miskin sedikit dan itu tulangnya saja. Jelas? Ini sering kejadian. Yang kedua, yang sering cacat ketika pembagian hewan kurban, mengongkos kepala dan kulit kepada yang menyembelih. Tidak boleh pakai ongkos. Tidak boleh. Jelas? Itu beberapa sesuatu permasalahan di dalam hewan kurban. Silakan, Bu. Apa? Kawat gigi. Sholat. Bolehkah orang bawa sholat behel, pakai behel? Hah? Oh, jenazah apakah harus dibuka apa tidak? Tidak wajib dibuka. Kalau orang-orangnya ridho, maksudnya apa? Ahli warisnya. Ahli warisnya bilang, iya sudah gak apa-apa. Biarkan saja. Masa meninggal dicabut ginanya? Kan kasihan jenazah orang tua kita. Jelas? Jenazah itu disentuh aja sakit. Makanya kita disuruh pelan-pelan ketika mandikan jenazah.
Ada aturannya ketika mandikan jenazah. Ada cincin emas harus dibuka. Memang wajib dibuka, tapi kalau ahli waris bilang ridho, enggak apa-apa sudah. Karena susah dibuka, biarkan ditanam sama barang terus. Tapi enggak bisa dibuka karena ada sebagian cincin udah lama enggak bisa dibuka, harus dipotong aja. Masa mau potong? Enggak perlu. Enggak usah dipaksa seperti apalagi behel. Jelas? Bagaimana pulsa kalau semua giginya, Mas? Nah, ini yang masalahnya. Jelas semuanya. Ini kalau dihitung ini pulsa berapa kilo? Kalau bisa dibuka, enggak apa-apa. Kalau enggak bisa, ikhlaskan saja. Takutnya Pak Ustadz menggali kubur yang ambil. Bawa ke dokter sudah. Kalau enggak ya, jelas. Jelas Bu, enggak wajib dibuka kalau rindu. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak. Selesai niatnya yaitu setelah takbir. Takbir itu Allahu Akbar. Mengangkat tangan hukumnya sunnah. Ada orang enggak mengangkat tangan salat sah, salat sah. Kapan dia selesai? Apakah di sini? Tergantung ucapan takbirnya. Kalau takbirnya sudah selesai, Allahu Akbar sudah selesai. Selesai lah. Tergantung ucapannya. Di sana dia bukan diukur daripada gerakan tangan. Ada orang takbir Allah udah selesai padahal di sini Akbar boleh, tidak diukur daripada gerakan tangan, tapi ucapan takbir. Jelas Pak? Ada pertanyaan lagi? Satu silakan. Bagaimana hukum kita menahan hadas dalam memulai sholat atau di dalam sholat itu sendiri? Apa hukumnya menahan hadas? Hadas besar, hadas kecil, atau angin? Menahan angin di dalam sholat hukumnya makruh. Hukumnya memakruhkan sholat. Menahan buang air kecil dalam sholat makruh. Kecuali udah mau keluar betulan, maka harus membatalkan sholat. Nanggung Pak Ustaz. Dia keberatan mau wudhu ngulang sholat karena udah rakaat keempat. Dia paksa, dia jaga, dia pasin. Dia apa? Begitu ashad keluar sendiri. Nah, sudah gara-gara sih. Makanya jangan, kalau ada lagi dalam keadaan seperti itu, kita dalam keadaan sakit perut, uduk, buang air kecil, buang air besar. Jangan menahan. Islam itu indah supaya kita khusyuk di dalam sholat. Gara-gara itu kita nanti keburu-buru. Sehingga apa? Di rakaat pertama kita di sholat pertama, sedangkan dia maghrib sholatnya 7 sholat. Di rakaat di sholat pertama batal sholatnya. Malu kita keluar dari sholat, pura-pura kita di dalam sholat. Teruskan sholat. Tapi baunya udah keluar, udah ditahu. Meneruskan sholat qaidah fikih mengatakan talabbusul bil ibadatil fasidah haram. Meneruskan sholat ibadah yang rusak hukumnya haram. Kalau udah batal wajib keluar. Enggak usah diteruskan gara-gara malu. Walaupun jadi imam. Nanti makmumnya yang ganti imam. Jelas apa tidak ini? Cukup ya, insyaallah besok kita lanjutkan kembali malam Kamis yang akan datang masih tentang seputar bab sholat, tentang sholat. Semoga ngaji kita pada malam bermanfaat, menambah ilmu kita dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih sempurna majelis kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, syadallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.